Halo, selamat malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki koneksi internet limited atau tidak dapat connect ke internet yang disebabkan karena diagnostik PC service is not running. Contoh saja ini, nggak ada internetnya. Meski kita dapat connect ke wifi, namun koneksinya juga tidak dapat browsing. Contoh, tidak dapat browsing atau no internet. Langkah yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan troubleshooting pada wifi. Langkah pertama kita ambil properties. Setelah tampilannya seperti ini, kita ambil troubleshoot. Kita tunggu saja. Nah, juga tidak bisa. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya tidak bisa dengan cara ini. Kita close saja. Jika dengan hal yang pertama tadi masih tidak bisa akses internetnya juga, langkah yang kedua kita masuk ke kolom pencarian. Pada kolom pencarian kita buka cmd, pilih run as administrator. Klik saja. Pada administrator kita ketik administrator. Kemudian enter, ketik lagi net local group administrator. Lalu enter. Setelah seperti ini, kita restart. Kita close saja ini. Kemudian kita restart. Nah, dan setelah kita merestarnya, lalu kita buka masuk lagi ke akunnya, kita lihat, kita cek. Nah, di sini sudah ada tulisannya internet access. Coba kita cek dulu apakah benar sudah aktif atau belum. Nah, tadi kan tidak no internet katanya.
Nah, sepertinya sudah bisa, bukan? Hanya itu tutorial kali ini.